السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagi ini hikmah kita yang ke-30 kata Tuan Syekh Yomfik Zul Sa'atin Min Sa'atin Al-Wasiluna Ilahi Wa man kudira alaihi rizquhu Fal Yomfik Mimma Atahu Allah As-Sa'iruna Ilahi Maksud hikmah itu ialah yang dalam kurungan tu ayat Quran ya, itu Tuan Syekh meminjam dua potong ayat Quran untuk memperjelaskan satu konsep dalam pengajian tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan mereka dipanggil dengan wali Allah ataupun juga disebut dengan nama Arif Billah atau juga disebut dengan nama Al-Wasil. Wali Allah itu maksudnya kekasih Allah. Arif Billah maksudnya orang yang kenal dengan Allah. Yang ketiga ialah Al-Wasil, iaitu orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu kategori manusia dalam ilmu tasawuf. Satu lagi kategori manusia, mereka itu dipanggil dengan nama murid. Murid itu maksudnya anak murid lah. Atau juga dipanggil dengan nama sa'ir, iaitu orang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Atau juga dipanggil dengan nama salik, iaitu orang yang merintis jalan kepada Allah. Jadi itu ada dua golongan ya, dalam tasawuf. Satu golongan wali dan satu lagi golongan orang yang baru berjalan. Jadi orang yang baru berjalan ni kita kata kita lah ya. Saya dan tuan-tuan, puan-puan semua pun begitulah kita berjalan menuju pada Allah. Jadi apabila kita berjalan menuju pada Allah, maka kita akan dapati kadang-kadang ada perlakuan-perlakuan yang kita tak faham. Di mana perlakuan-perlakuan itu kadang-kadang menjadikan kita menilai seseorang itu kadang-kadang membawa kepada suatu persepsi yang menyebabkan kita rasa macam nak buruk sangka. Kita nak buruk sangka. Maka untuk mengelak berlakunya buruk sangka di antara kita dengan orang lain, maka pertama sekali lebih baik kita mengenal status dahulu. Kita mengenal status. Dia macam inilah perempuan, kita duduk di universiti. Kita ada grade ataupun kita ada klasifikasi tugas. Kita ada akademik, kita ada staff pentadbiran dan kita ada staff sokongan. Adalah tidak betul jika KPI staff akademik itu serupa dengan KPI staff sokongan. Jadi bila staff sokongan tengok staff akademik mari lambat, dia cemburu. Dia kata marlah pencara tu, mari lewat sok. Jadi pada saya itu tak boleh kata begitu. Sebab staf sokongan dia masuk pukul 8, dia balik pukul 5. Yang staf akademik mati awal tu sebab walaupun dia balik, dia mari lewat, tapi dia duduk kat rumah kena baca tesis. Dia kena buat, dia ada benda yang dia kena buat, tapi dia boleh buat balik kat rumah. Yang staf sokongan tu kena pikul komputer, balik. Dia kena duduk di pejabat lah. Jadi bererti staf sokongan tak boleh buruk sangka dengan staf akademik berdasarkan nature kerja. Dulu saya pun ada sakit hati juga dekat orang yang berpakaian uniform Universiti Melayu selalu masuk email. Staf-staf berikut adalah pergi ambil pakaian, kasut lagi, kata untungnya gaji boleh, kasut boleh, baju boleh, banyaknya boleh.
kita luka pun tahu boleh. Jadi kita pun kumpulah orang-orang yang gini, pakai baju, baju universiti, bagi ni baju, bagi kasut, bagi semua bagi. Kita tengok dia pun rimah tengok kita hari kami pakai baju batik. Dia kata nak pakai apa tu, kita boleh, tuan-tuan. Jadi bererti kita kena terima bahawa dalam hidup ini ada klasifikasi. Orang dalam kelompok itu, orang dalam kelompok ini, orang dalam kelompok ini. Maka kata orang tasawuf, begitu juga lah kita dengan Allah. Allah telah mengklasifikasikan orang. Orang itu duduk dalam golongan itu, orang itu duduk dalam golongan ini. Maka setiap orang, apa yang penting, setiap orang mesti buat dalam kategori dia. Maka dia dikira baik. Bukan orang itu dibuat mengikut kategori orang lain, ataupun bukan membuat alasan saya rendah tak payah buat, dia buat. Maka sebab itu ayat ini Allah sebut liung fik. Liung fik ni maksudnya bersedekahlah. Zu saati, orang kaya. Min saati, ikut standar kaya. Allah kata begitu ya. Orang kaya kena sedekah mengikut ukuran kaya dia. Jadi kalau profesor buat kenduri, mestilah kambing makar. Betul kan? Baru dia panggil standard dia. Tapi kalau pembantu makmal komputer, dia kenduri ikan makar je lah. Kan tak perlulah kambing makar, garuda makar lagi teruk. Betul kan? Tapi tak boleh lah sepanjang duduk kat universiti yang grade 17 ni tak pernah buat kenduri. Tunggu makan dia tak boleh. Dia kena buat kenduri juga. Sebab dia juga ada benda yang dia kena buat. Ni semua tunggu profesor je. Jadi maksud Tuhan kata liung fit zu saatin ni saati. Menyumbanglah, iaitu beri ya, beri. Berilah orang kaya itu mengikut kaya dia. Kemudian ayat kat bawah tu, waman kudira alaihi rizqu. Manakala orang yang dikadar-kadarkan rezekinya, miskinlah. Kan kadar tu maksudnya terhad, limited. Jadi bagi orang yang dikadarkan rezekinya, Allah kata fal yung fit, tetap kena beri. Kat sini pun beri. Maksudnya fahamlah kita bahawa agama kita ajar orang kaya pun kena beri, orang miskin pun kena beri. Jadi tak boleh orang kaya je lah beri, kita tak payah beri. Tak boleh yang kaya kena beri, yang miskin juga kena beri. Cuma janganlah yang miskin memberi mengikut kadar orang kaya, kerana itu dipanggil tolol. Yelah, kita grade 17, kita punya gaji campur allowance baru suku profesor. Betul kan? Tak sapa-sapa pun 1/6 daripada gaji profesor. Tak sapa lagi. Lepas tu kita derma sama banyak dengan profesor. Mati lah. Jangan buat macam dia. Tapi tak buat langsung pun tak betul juga. Jadi agama kata kedua-dua kena memberi. Orang kaya kena beri ikut kayanya. Orang yang dikadarkan rezekinya juga kena memberi. Tapi mimma atahullah, dari kadar apa yang dia ada. Jadi bila konsep itu menyebut begitu, maksudnya dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, kita dapati bahawa ada wali Allah. Mereka itu beribadat. Ada yang beribadat dengan solat subuh itu menggunakan wuduk solat isyak 20 tahun. Hebatlah kan? Hebatlah. Tapi tidaklah bermaksud kita kena buat macam dia. Tapi nak kita tak semayang langsung pun tak betul juga. Maksudnya
Ada imam-imam sufi yang Hasan al-Basri apa yang yang semayang subuh itu sekian lama dengan wudu isyak. Maksudnya hebat. Tapi bila kita dengar apa yang dia buat itu, kita nak buat macam dia pun tak mampu. Tapi tidak mampu itu janganlah dibuat alasan. Oh tak apalah dia buat sebab dia imam, saya ni tak ada imam apa, makmum je. Oh tak boleh kata begitu. Dia buat hebat. Kita buat juga tapi hebat pada kadar kita lah. Hebat pada kadar kita. Saya tak semayang tahajud banyak. Nak tahu orang semayang banyak ni dia tak boleh puruh buci. Apa puruh buci? Oh, puruh buci tak semayang banyak. Tengok dahi saya. Ya? Dahi saya ni licin je. Dia orang semayang banyak dia hitam macam Datuk Pengarah. Orang semayang banyak. Saya ni hitam belaka lah. Saya tak semayang lah. Tapi adalah semayang sebelum subuh dua rakaat. Adalah. Bukan tak buat langsung. Tapi bukanlah macam Imam Ahmad 120 rakaat. Tak sampai di situ ya. Maksudnya kenapa saya buat macam tu? Sebab saya belajar begitu. Liyumfiq zulsa'atin min sa'ati. Memberilah orang yang kaya itu mengikut kadar kaya dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Manakala orang yang telah dikadar-kadarkan rezeki mereka, itu orang susah, maka memberilah juga pada kadar mereka. Jadi ayat itu jangan sambat-sambat tuan-tuan faham untuk sedekah sahaja, bukan. Ayat itu bukan untuk sedekah. Ayat itu untuk konsep apabila kita ada dua type orang. Dan ada dua type orang. Kita jangan tiru orang yang type satu lagi itu pada kuantitinya. Jadi jangan tiru. Sebabnya kalau kita nak tiru orang yang type satu lagi pada kuantiti, nanyalah kita. Nanya. Kan ada pencara ini, kereta dia besar. Itu kan dia pakai Alfa, apa? Hellfire tu api dia kena Vanfire, Alfa dan sebagainya. Jadi kita tengoklah, tak apalah. Sebab dia ada duit kan, belilah. Jadi kita jangan beli macam kuantiti dia tu. Kita beli juga mungkin Ezora, besar juga. Betul kan? Maksudnya kita ada kereta yang ini memberi kita senang, tapi kita tak beli macam dia. Sebab dia ada cerita lain yang bukan cerita kita. Jadi kalau kita boleh hidup dalam keadaan yang macam itu, maka itu kenalah itu dengan konsepnya orang kaya berbelanja mengikut kadar kayanya. Orang miskin berbelanja mengikut kadar miskinnya. Jadi kalau kita berbelanja mengikut kadar kita, si kaya mengikut kadar dia, maka itu dia panggil hidup tadi kena dengan apa panggil dia punya sequel dia kena. Yang jadi masalah, orang kaya bila nak buat baik, dia ukur dengan kadar orang miskin. Tak tahu dia lah. Dan dianya kaya, dia pergi tanya orang miskin, kerani gerik sebelas, kan apa panggil gerik sebelas, sangku pula tu. Awak derma untuk Palestine berapa? 5%. Oh, saya pun 5% juga lah. Tak betul lah kan? Sebabnya orang tu 5% itu sudah 1% dari gaji dia. Awak 5% 0.01%. Jadi tak sama. Tapi yang pentingnya tak bolehlah kata, oh ini derma ini untuk orang kaya je, saya orang miskin. Tak boleh begitu. Ada satu kali, tuan-tuan, satu hari bila musim kemarau begitu ya. Jadi Nabi duduk dekat masjid, dia tengok ada satu kabilah datang, dia orang lapar, berjalan turun raya begitu. Maka Nabi pun tanya Bilal, Nabi tanya lambat lagi ke Zuhur? Bilal kata sekejap lagi Zuhur.
Maka bila masuk waktu zuhur, Nabi suruh Bilal azan dan Nabi terus sembahyang. Tujuan Nabi sembahyang awal nak kumpul orang, nak minta derma. Nabi pun sebelum dia sembahyang zuhur tu, dia pergi ambil semua makanan yang ada kat dalam rumah. Dia ambil. Rumah dia tak ada apa. Kan? Kemudian dia pun berceramah lah. Saudara kamu itu ialah sama dengan kita. Baca ayat Quran, inna akramakum bla bla. Supaya semua orang derma. Dan sahabat-sahabat tengok, Nabi dah bawa keluar semua makanan daripada rumah dia. Nak bagi dekat orang yang lapar. Ada seorang sahabat, dia tak tahu nak buat apa sebab dia pun tak ada apa nak makan kat rumah. Cuma dia teringat dia ada satu guni, guni yang bubur gandum tu yang dah kosong. Maka tengah-tengah Nabi berceramah, dia pun balik ambil guni, dia buat macam hari Jumaat yang orang kutip derma. Guni dia je lah, tapi bukan duit dia, guni je dia nya. Dia pun bawa. Kan dia bawa tu, bila Nabi duduk ceramah atas, dia pun ambil guni, dia tengok muka tu. Orang tak mati, dia tak gerak. Akhir sekali, bila sudah Nabi ceramah, penuh guni. Guni dia tu lah. Maka dia pun bawa kat Nabi. Jadi dia rasa, guni dia kan? Guni orang, guni dia je. Nabi duduk ceramah kat atas tu, nampaklah gelagat dia buat tu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, daripada cerita itu keluarlah satu hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sesiapa yang menjadi pelopor kepada satu perbuatan baik, maka dia akan dapat pahala baik yang dia buat itu, dan siapa-siapa yang ikut dia akan dapat juga pahala tadi. Jadi Nabi cukup gembira kerana sahabat tadi dia tak ada duit, tapi dia kreatif. Dia kreatif oleh kerana Nabi ceramah, tak ada orang nak pungut derma, dia volunteer pungut derma dengan gun dia. Jadi dia telah buat satu benda baru yang Nabi pun tak terfikir. Dia kreatif. Jadi Nabi kata kreatif dalam benda itu sudah cukup baik. Berarti apa yang kita faham, sahabat tadi dia bersedekah, tapi dia bukan sedekah duit sebab dia tak ada duit. Dia sedekah idea dia untuk menjayakan program yang nak buat baik. Ada orang lain, dia tak ada idea tapi dia ada duit. Maka dia bagi duit. Jadi berarti apa yang dapat kita faham, semua yang ada dalam masjid itu mereka adalah aktif. Yang beri duit pun aktif, yang tak ada duit pun aktif dan sebagainya. Jadi begitulah cara kita memahami agama, di mana setiap orang ada contoh masing-masing. Cuba sahabat-sahabat tengok hadis ini kan. Nabi kata, ashabi, kan ini ajihi iktadaitu iktadaitu. Nabi kata begitu. Nabi kata sahabat-sahabat aku itu seperti bintang. Biayihim, dengan siapa di kalangan mereka, salah seorang di kalangan sahabat tadi, kamu jadikan dia ikon, maka kamu dapat petunjuk. Kan? Jadi puan-puan, kita semua ni, kita tidak mempunyai kecenderungan yang sama. Kita tidak mempunyai latar belakang keluarga yang sama. Kita tidak mempunyai latar masalah ekonomi yang sama. Kita tak sama. Jadi oleh kerana kita tak sama, maka saya tidak boleh ajar kepada tuan-tuan satu type Islam yang tuan-tuan mesti ikut secara rigid. Saya tak boleh nak kata tuan-tuan kena ikut Islam macam saya baru tuan-tuan jadi seorang Muslim yang baik. Tak boleh. Saya tak boleh ajar begitu. Sebab kalau saya kata macam tu,
mungkin adalah seorang dua yang mempunyai sekuen-sekuen yang sama dengan saya. Maka dia boleh buat. Tapi bagi orang lain, maka sebab itu pada saya Nabi memberi suatu ukuran yang lebih fleksibel. Nabi kata sahabat-sahabat aku itu seperti bintang. Jadi ada orang dia minat berniaga. Maka dia punya ikonnya Abdul Rahman bin Auf. Kan? Dia berjaya lah. Tapi dia tak boleh nak kata semua orang kena pilih Abdul Rahman bin Auf. Tak boleh. Macam universiti kita suruh semua orang berniaga. Mana boleh semua orang berniaga? Siapa nak pilih? Dia ajar boleh lah. Sebab itu dalam kursus MQF tu, yang O8 tu, yang keusahawanan tu, dekat jabatan saya ada 3 subjek je yang ada. Nah itu semua tak boleh nak meniaga. Orang meniaga belakang, jadi tu guru jual agama lah. Cuba bayangkan jabatan akidah ada keusahawanan. Maka nanti Ustaz Fauzi Ahmad, dia akan jual apa panggil alat ukur kuat iman. Ustaz Wan Adli, pil penguatkan akidah. Dia bukan semua benda boleh dijual. Tapi kalau tak ada langsung orang berniaga, masalah juga. Jadi maksudnya perempuan, Nabi beri satu ukuran yang mudah. Ada orang minat berniaga, maka dia punya ikonnya Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Mu'affan. Kau lah. Ada orang minat politik, kan Presiden PMI ke PPUM ke, maka ikon dia Abu Bakar, Umar, Uthman. Ada orang dia tak suka politik, tak suka berniaga, dia suka baca buku je, maka ikon dia Abu Hurairah. Betul kan? Abu Hurairah tu kan baca buku je, makan pun tak ada dapat. Tunggu orang bagi je, ada tali pergi boleh makan. Mujulah tak bidok orang lagi kat sini, bidok orang pulang, siap, tak boleh, tali. Jadi dia minat baca buku je. Maka ikon dia Abu Hurairah. Ada ikon dia tak suka baca buku, dia tak suka politik, dia tak suka berniaga. Dia suka zikir je. Maka ikon dia Salman Al-Farisi. Jadi sebab itu baginda SAW sebut, sahabat aku tu macam-macam lah. Jadi yang jadi masalah pada hari ini, bila tuan-tuan dengar ustaz ceramah agama, dia sebut 4 orang tu je. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Abu Bakar, Umar. Macamlah sahabat Nabi tu 4 orang tu je. Tak, sahabat Nabi kan ramai. Jadi bagi orang yang memilih Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, memilih lah itu. Pilihan kamu lah. Maksud saya nak kata macam mana? Misalnya kami para pencara dekat Akademi Islam, kami tak pilih Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebab kami semua penakut. Sebab tu mana ada pencara Akademi Islam yang demo, tak demo. Maksudnya saya lah, kita kan tak demo. Kan? Tapi kita orang tak adalah masuk neraka sebab kita orang semuanya Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Fakih ahli akademi. Takkan kamu nak kata pensyarah itu masuk neraka tak? Tapi kamu tak nak jadi macam kami, tak apa. Pilihlah siapa yang kamu nak. Cuma jangan pilih Fir'aun, Haman. Tak betul kan? Tapi selagi dalam lingkungan, selagi dalam ashabi kanuju, sahabat-sahabat aku seperti bintang. Itu pada saya Nabi beri kita satu pilihan yang dipanggil multi choice. Boleh pilih macam-macam. Jadi selagi mana setiap orang itu ada ikon dia dalam agama yang dia pilih, maka kita tak boleh nak kata awak salah. Tak boleh nak kata awak tak betul. Maksud tak boleh. Jadi kalau kita nak kata awak salah, awak tak betul, maka sahabat Nabi tak betul lah. Dekat semua kan kita tahu sahabat Nabi radhiyallahu anhu waradu'an. Jadi bererti kita pakai konsep ni. Setiap kita akan menyumbang. Yang menyumbang, menyumbang itu tak semesti duit, tak semesti apa. Yang penting ada sumbangan.
bagaimana saya menyumbang, apa yang saya sumbang, ianya merujuk kepada posisi, kondisi dan situasi. Posisi seseorang tidak sama dengan posisi yang lain. Sahabat-sahabat sekalian, dulu masa saya duduk pondok, saya duduk berasa amal ibadat yang baik ialah sembahyang malam. Maka masa duduk pondok itu sembahyang malam je lah. Sembahyang tasbih, sembahyang begitu. Jadi bila dah jadi ahli akademi, kadang-kadang dilantik jawatan kuasa peringkat kebangsaan, menggubal dasar, menggubal kurikulum, buat tu. Kadang-kadang kita tak tidur malam fikir. Maka dalam satu majlis, 5 hari bengkel dengan beberapa kawan-kawan yang lebih senior dari saya, saya tanyalah seorang profesor tua, dia jadi pengerusi. Saya kata, "Prof, kita ni duduk dalam bengkel ni pecah kepala-kepala, darah naik 180 mikir nak kena siap dia punya modiun dengan sukatan, huraian. Dia tak kira sama kau dengan semayang tahajud. Dia tak kira sama kau yang kita duduk. Pagarus itu kan dia." Dalam bengkel tu seorang ustaz mati. Saya bengkel kat belakang. Dia duduk bahagian buku teks Kementerian Pelajaran. Buku teks dekat menteri kata, "No, 3 bulan lagi." Kena buat 3 bulan. Kena gubah, kena tudih, kena apa. Lepas tu dia pening, dia bagi pensyarah. Tak pergi, perintah. Mati ustaz tu. Ustaz tu nama apa? Ustaz Ngaji Mesir dan ustaz dalam bahasa Arab. Mati sebab naik darah. Saya kata, "Tobak, aku tak duduk sini buat pada tu." Bayar tipu. Baik tulis buku lain daripada buat. Jadi kalaulah apa yang kami buat itu dia tidak kira sama seperti mana orang tak boleh hidup semayang tu, maka kami tak masuk syurga lah. Tak. Orang yang buat macam tu dia juga dikira amal soleh. Yang macam tu. Profesor biokimia, biologi yang duduk dekat laboratory, dekat Universiti Melaya. Dia tu anak pun tak kenal. Tak tahu bila anak masuk SPM, duduk kaji. Adakah dia tidak boleh masuk syurga sebabnya dia tak baca Quran tiap hari? Bukan apa yang dia buat menyebabkan kambing orang Islam beri makan sikit, gemuk. Lepas tu kos murah, jadi orang semua boleh makan kambing, minum susu kambing, sehat macam Nabi. Apa hala juga. Jadi berarti pada saya, yang penting ayat ni kata setiap kita kena proaktif dan menyumbang. Itu saja. Kalau kita proaktif, kalau kita menyumbang, maka tak perlu kita melihat sumbangan kita itu dalam konteks orang lain. Orang lain ada sumbangan dia, kita ada sumbangan kita. Dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada kecil, dia tak ada besar. Yang dia ada membuat ke buta buat. Itu saja. Jadi bagi orang yang duduk di bahagian apa panggil staf sokongan, tak boleh orang kata staf sokongan tak penting. Jangan tuan-tuan, staf sokongan ni kalau dia tak post claim tuan-tuan tak dapat. Jangan staf sokongan ni kalau dia nak sabotaj claim penjara, dia buang satu slip, dia break, hantar BL apa panggil apa pagi bendahari hantar balik 8 kali, tak ada yang ni, dia pun hantar balik, buang kat lain pulau, hantar yang kedua, akhirnya pencara tu gimbak lepas atau siapa pada muka diri dia. Dia tak. Kalau tak ada staf sokongan, tapi staf sokongan pula janganlah dia merasa dia seorang. Dia ada staf akademik, ada ukuran dia. Jadi setiap kita tu ada sumbangan. Orang tu buat, orang ni buat. Maka kalau tuan-tuan boleh faham begitu, itulah maksud yang disebut oleh Tuan Syekh, liung fik zu sa'ati min sa'ati. Bersedekahlah, menyumbanglah, wahai orang kaya, mengikut ukuran kaya kamu. Wa man kudira alaihi rizquhu faliung fik mimma atahullah. Manakala orang yang telah dikadarkan rezekinya, iaitu orang miskin, maka bersedekahlah mengikut kadar kemiskinan kamu. Jadi apa yang kita ketemui, dua perkataan yang ada pada kedua-dua itu ialah infak
yaitu menyumbang. Orang kaya kena menyumbang, orang miskin kena menyumbang. Dan kaya pada maksud di situ Allah Ta'ala tak sebut kaya ya. Kalau kaya di sini dimaksudkan dengan adem, tinggi Malaysia, Allah Ta'ala akan tulis Goni. Tapi Allah Ta'ala sebut si'ah. Si'ah ni maksudnya lapang. Ya, si'ah tu maksudnya lapang. Lapang tu maksudnya mungkin kedudukannya, mungkin situasinya. Jadi bukan begitu rigid dengan makna kaya itu banyak duit. Tapi kaya maksud di situ disebut lapang. Mungkin lapang dari segi masa, mungkin lapang dari segi kedudukan, mungkin lapang dari segi kesenangan. Kemudian apabila disebut orang miskin, dia tak sebut fakir, betul kan? Kalau miskin tu dia sebut fakir. Tapi dia sebut kodak. Kodak ni maksudnya semuanya terbatas. Kadang-kadang ada limitasi. Buat tu setakat tu. Jadi orang yang ada kadar, iaitu kemampuannya terkadar dengan orang yang kemampuannya luas, dua-dua ada dalam hidup ini. Maka dua-dua harus menyumbang. Yang itu menyumbang dalam bentuk dia, yang ini menyumbang dalam bentuk dia. Maka jika kita boleh faham benda itu, maka ayat tadi menunjukkan kepada kita bahawa hadis Nabi yang Nabi sebut ashabi kanujum, sahabat-sahabat aku itu seperti bintang. Maksudnya Nabi membentuk satu role model, ya, salah satu role model, di mana role model yang paling asasnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian role model yang ada pada baginda itu semacam kalau kita lukiskan dia seolah-olah Muhammad itu satu role model yang sinar itu. Kemudian dia diterjemahkan oleh Osman. Dia datang sini Ali, sini Abu Bakar, sini Umar, dan sini Khadijah. Semua itu adalah orang yang mendapat percikan daripada apa yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh perempuan, ya, bila kita bercakap pasal sedekah, saya dulu tuan-tuan masa belajar kita ikam tu, bila dah habis belajar, tok guru saya pesan, dia kata, "Faisal, kamu kena buat 40 perkara satu hari." Banyak punya. Dan pesan ini dipesan pada saya pada 1997. Lama adalah, ya, lebih kurang 5-16 tahun yang lalu. Dan sejak saya hidup dalam 5-16 tahun yang lalu sampai hari ini, saya tak pernah sampai 40, paling tinggi 20. Tapi okeylah, 20 dah saya maintain boleh buat. Tuan-tuan, kalau saya sebut, nanti tak buat. Yang paling berat, dia sebut kat saya, "Engkau jangan pejam mata satu hari melainkan engkau belanja orang makan." Orang masa tu kita student, mana ada pitih. Duduk Mesir tahun 2, masa tu tak dapat apa-apa lagi. Tahun 3 baru dapat marah. Dapat marah tu kaya selalu lah, pergi pakai nektai tu semua. Tahun 4 duit yang sama, duit jatuh pula, naik bah balik tuan-tuan. Rasa sekejap je. Tahun 2 saya belajar tu, dia suruh belanja orang. Jadi kita pun pening, macam mana nak belanja orang, pitih mana belanja dah banyak. Jadi bila dalam pening aku nak belanja macam mana, maka tak boleh buat lah. Selalulah pejam mata dengan tak belanja orang. Tapi tok guru pesan, jangan pejam mata melainkan belanja orang. Lama kelamaan, makin kreatif. Sebab kita nak buat, makin faham. Tuan-tuan tahu tak, saya mendapat idea untuk menjadikan lebih mudah saya belanja orang. Saya dapat idea ialah penolong pendaftar nama. Dia mari pagi, dia bawa makanan kucing. Penolong pendaftar sekarang dah pergi ke fakulti pendidikan.
Saya tengok dia turun kereta dia, dia pun bubu, kucing pun mari. Wah, saya kata bagus idea ni. Sejak daripada itu saya pergi main day beli coklat banyak dalam kereta saya. Jadi siapa nak makan coklat percuma naiklah kereta saya. Ada semua. Beli jamin sahaja kan. Jadi setiap kali saya isi minyak, saya bawa tu coklat. Saya ni budak kecil mana. Jadi coklat di situ. Kau orang ambil lah, dia tengok ustaz ke baik. Ini coklat aja. Jadi kita berasa, alhamdulillah. Begitu. Jadi nama sebutnya kreatif dalam beribadat itu ataupun kreatif dalam buat baik itu dia akan datang. Yang penting ada benda yang kita nak buat kerana faham tadilah. Dulu masa Syekh saya suruh saya buat benda tadi, saya tak faham. Dia cerita, dia selalu kerap bercerita bagaimana Aisyah derma. Aisyah ni kan kita semua tahu dia dia antara isteri Nabi yang beruntung lah. Dia dapat apa panggil pencing tu banyak sikit banding yang lain. Dan orang nama Aisyah ni banyak beruntung. Dulu pernah kan isteri Sultan Selangor Aisyah. Lepas tu jadi pemaisuri agung pula. Lepas tu suami mati, alhamdulillah. Beliau lagi banyak pencing tu. Itulah Aisyah ni. Kemudian Aisyah ni dapat banyak pencing. Disebut dalam riwayat zaman dulu dia tak ada bed in punya. Dia bawa jabin gitu dia bagi dekat Aisyah. Kata perawi hadis tu, Aisyah mengagihkan duit pencing dia tu pada hari yang sama, pada kadar pegawai bank ataupun pegawai keuangan tu nampuk lagi. Maksudnya dia balik tu, dia jalan tu, tak hilang lagi dia punya kelibat duit habis kan. Jadi bila Syekh ajar tu aku pun pening kita nak suruh ikut Aisyah. Aisyah bini Nabi, aku Nabi pun tak kenal. Nama tu kan jauh Nabi mana kenal saya. Saya nak tege-tege dengan Nabi tu adalah dia kenal kita, kita tak tahu. Jadi ikon tu besar sangat, ideal sangat. Kalau saya suruh tuan-tuan buat, tuan-tuan akan tanya, ya ustaz tu ajar kan, dia buat ke tu? Betul kan? Tuan-tuan akan ragu. Jadi itulah yang saya belajar dulu. Guru saya bila suruh sedekah, dia selalu bercerita pasal Aisyah. Dan kita bukannya banyak sangat duit, lepas tu nak suruh bagi semua. Tak tahulah saya ni sebab tu saya bukan wali. Wali pada anak perempuan saya itu adalah boleh. Jadi saya pun mencari ikon lain. Sebab hadis tadi lah, hadis tu kata sahabat-sahabat aku seperti bintang. Jadi saya tak boleh nak ikut Aisyah. Tapi saya tak nafilah siapa boleh ikut Aisyah, dia hebatlah. Tapi saya tak boleh nak buat. Cari punya cari, jumpa saudara Aisyah, nama dia Asma. Kan Asma itu kan saudara Aisyah. Cuma suami Asma bukan Rasulullah lah. Aisyah tu suami dia Rasulullah. Jadi Asma ini tuan-tuan dan perempuan, bila dia dapat duit, dia tak derma macam Aisyah. Aisyah tu dapat duit terus beri sampai habis. Dan ada riwayat mengatakan dia bagi-bagi-bagi sampai dia terlupa nak simpan untuk buku kosong. Hamba dia tanya, kau simpan tak duit nak buka puasa? Dia tanya balik, awak hantar habak awal-awal. Maksudnya memang hebat lah ya. Jadi Asma ni tuan, dia bila dapat duit, dia tak derma. Dia tak derma terus macam Aisyah. Tapi dia tunggu datang bulan Ramadan. Dia tunggu datang bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu dia derma. Jadi saya pun rasa lega lah sikit, aku ambil honi lah. Ambil yang Asma tu kan. Jadi okey lah tuan-tuan buat juga. Maksudnya kalau student yang tak ada duit tu nak jumpa saya, jumpa bulan Ramadan lah, banyak sikit ya, betul kan. Bulan lain makan nasi menu satu Malaysia boleh lah.
Nak makan chicken chop. Sebab saya pun nasi gorengnya. Jadi berarti bulan Ramadan ada. Sebab kita simpan begitu. Tapi adakah bila saya buat macam tu saya tak baik? Baiklah. Tapi tidaklah semacam Aisyah. Jadi ada orang berminat nak ikut Aisyah, silakan. Sebab kita negara demokrasi, betul kan? Silakan. Tapi bila ada orang berminat nak ikut Asma, awak jangan kata, oh tak kuat iman. Jangan kata begitu. Sebab Asma juga radhiyallahu anha, Aisyah juga radhiyallahu anha. Begitu juga ada orang kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia akan mengurangkan gajinya setiap kali isterinya mempunyai simpanan wang dapur. Maka bini dia yang dia bagi duit belanja dapur tu, ada lebih dikurangkan gaji, ada lebih dikurangkan gaji. Maka itu Umar punya style lah. Umar punya style. Umar punya style. Tapi ada orang yang tidak buat macam Umar, iaitu Uthman. Uthman tak nak potong gajinya. Tapi dia tak tipu kelim pun. Dia tak potong gaji. Jadi berarti bila seseorang itu tidak potong gaji, bukan bermaksud dia tak baik. Dan bukan bermaksud bila orang tu potong gaji maka dia baik. Tak, awak nak potong gaji, awak potong lah. Orang yang tak nak potong gaji, kan dia. Saya ada bermacam-macam ketua. Ketua jabatan saya dulu, dia kata wang kerajaan itu bermaksud duit untuk belanja tetap. Dia dapat wang kerajaan ketua jabatan, maka dia tak makan duit itu. Student datang, tetamu jabatan datang, belanja. Ada ketua jabatan yang satu lagi, dia kata dia dah bagi ke aku, aku je lah. Tetamu mari aku belanja dengan duit jabatan. Oh betul juga. Yang betulnya dia jangan tipu makan, cukup lah. Ni belanja anak dia kelim juga, itu tak betul lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, setiap orang itu selagi dia tidak buat benda tak betul, dan ada orang nak buat begitu, itu awak punya cara lah. Jadi itu yang saya faham. Ashabi kan nujud bi'ayyihimu tadaitu iktadaitu. Sahabat aku seperti bintang di langit. Siapa saja yang kamu pilih untuk jadikan contoh, maka kamu akan dapat petunjuk. Itu bicara kita pada pagi ini. Liyumfiq zu sa'atin min sa'atin. Bersedekahlah, memberilah orang yang kelapangan itu mengikut kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Adapun orang yang dikadar-kadarkan rezekinya, bersedekahlah mengikut kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.